Hari ini tanggal berapa? Jadi gini, sorry banget nih kalau misalnya mendadak ya, sorry banget. Karena kalau misalnya minggu depan misalnya, kan kita kan nggak tahu nih ya PPKM tuh makin naik atau enggak, karena kan kasus COVID-nya aja tinggi banget. Jadi takutnya nanti makin naik PPKM-nya malah jadi streaming grade-nya. Kan pasti gak mau dong, aku juga gak mau kalau grade-nya streaming. Jadi ya udah diputuskan untuk minggu ini, mumpung PPKM-nya tuh masih, gak masih juga sih. Cuman ya mumpung masih bisa ada penonton lah gitu. Terus juga minggu depan itu membernya udah mulai VC. Jadi takutnya member yang aku sama Cheryl pengen ada gitu di live show aku malah VC, kan jadi kayak agak menghambat gitu ya. Jadi tahun depan member, ya kalau tahun depan ngumumnya kayak sekarang. Lu gak mau nungguin gue sembuh dulu? Kau lima sakit apa sih? Kau lima sakit apa? Kau lima COVID. Andai aku bisa memutar waktu. Jadi lu gak VC? Awan VC kemarin udah, Januari. Eh parah banget Kak Jipo. Eh aku tuh sambil bikin gas guys. Kenapa dia gak ikut pas lu grad gitu? Aku aja belum grad. Aku aja belum grad. Mohon aku pakai maskernya nggak sabar ya, sumpah. Soalnya ini aku tadi udah ini hidung, terus habis itu aku scrub muka, terus habis itu aku pakai masker ini, nanti baru pakai sheet mask. Ini lagunya ini weh yang ngemuter sendiri. Keluarga bos kumpulkan ini, aku nggak tahu jujur.
aku juga bingung sih. Yaudah, pokoknya tuh ya aku sangat berdoa banget semoga langsung aku tuh lancar walaupun mendadak gini ya guys. Semoga project yang kalian bikin tuh bisa maksimal. Karena kayak serba salah sih jujur. Kalau misalnya sekarang aku takut project yang kalian bikin tuh kayak, ngerti gak sih, kayak takut gimana, gak siap gitu loh. Tapi kalau misalnya nanti, takutnya gitu, kayak gitu yang tadi aku udah kasih tahu. Jadi kayak sebenernya aku juga bingung. Dan akhirnya ini keputusannya. Jadinya hari Sabtu. Nge-lag. Demi apa sih? Serius gak sih nge-lag? Siapapun emang nge-lag? Serius? Ada yang gak nge-lag gak? Masih nge-lag guys. Masih nge-lag gak sih? Sorry ya kalau nge-lag, soalnya ini aku juga nggak paham banget sinyal di rumah aku lagi jelek banget, mau pakai data ataupun pakai wifi. Iya aku tapi kalian masih ini gak sih? Maksudnya yang kayak dari jauh gitu bisa datang gak? Kalau mendadak gini. Gue request yang silver please. Silver apa? Silver apa? Demi apa sih ngelag? D.
2 hari lagi. Answer terakhir gak ya? Iya kali ya. Besok aku nggak tahu sih bisa answer apa kagak. Soalnya besok agak crowded banget ya, ngebut. Info apa kak GP? Kenapa ya kalau masker di hidung tuh susah kering? Guys, kan kalian masih bisa nonton SR member lain. Raymond X Girumon, kenapa? Oh, sahabat baru Raymond. Gue pengen gift sate babi tapi takut tambah dewasa. Ya elah. Semoga udah sembuh deh saya besok. Amin kau lima emang kau lima sakit apa? Covid kan. Jadi sekarang namanya udah bukan B Raymond tapi Girumon dan Raymond. Oke deh. Aku yang covid. Yah, GWS ya Alma. Ya Alma. GWS banget. Cepat sembuh. Oke. Di muka lo apa? Ini masker Scarlet. Aku makainya ini doang. Yang di jerawat. Kalau di hidung pakai biar enggak apa-apa sih, pakai aja kalau di hidung. Lemes belum diingetin makan sama ayang. Ya Allah geli banget. Gak bisa ketawa guys, karena kalau ketawa kayak nih gue kaku. Perasaan kamu sekarang gimana, Ip? Gimana ya? Gak lega. Kenapa gak lega? Karena mendadak. Kemauan aku juga sih. Emang kemauan aku, cuma ngerti gak sih, di posisi aku tuh serba salah guys. Aku bingung, tapi kayak okay, udah diumumin jadi okay. Enggak, lu pasti bisa lo. Terus fanbase aku pasti bisa gitu. Gak semua tentang ayang. Gak suka rambutnya gini. FYI aja ya, dari yang pas aku voting mau potong pendek itu sebenarnya aku ragu. Kenapa? Karena aku tau aku mau grad, terus aku takut rambut aku tuh panjangnya nggak keburu gitu, ngerti nggak sih? Akhirnya ya udah tetap potong pendek. Negatif bisa datang. Yes. Enggak sia-sia enggak sih Florencia izin.
ke mama kamu. Fix banyak banget yang sedih gara-gara lu, Brett. Kenapa? Kenapa? Kok maskerannya gak rata? Ya suka-suka aku. Emang lagi pengen aja gini. Warna hijau. Hijau tua. Ya udah kering. Tapi pasti di hidung belum. Udah kering. Eh rontok. Apakah kita tetap jadi freaky ayam sama iu beli ibu gak ikut tren JKT di TikTok. Tren apa? Indahnya senyum manismu. Nanti ya kalau misalnya aku pengen bikin. Kayak bolong ininya. Kita kan best time. Enggak sih best time. Biarlah perasaanku ku tendang saja. Gue udah pernah negatifkan, udah semuanya udah kelar, udah kelar, per covid covidan udah kelar. Tes antigen, aku PCR, aku udah PCR, aku negatif hasilnya, aku nggak covid, udah cukup sekali aja. Oh my god, gimana cara lihatnya? Oh my god, ini kastilnya dua nggak sih guys? Apa aku error lagi? Ini kastilnya dua kan? Oh my god, Kak Andreas, sumpah. Makasih banget ya, Kak Andreas. Oke, mari kita bercerita tentang Kak Andreas. Jadi Kak Andreas ini kalau VC sama aku, dia tuh diem-diem doang, guys. Tapi ngapa? Aku jadi ingat dia. Karena kayak Andreas yang mana? Andreas tuh yang selalu gak ngomong kalau VC, ngomong cuman iya. Tapi apa Kak Andreas gak apa-apa banget. Makasih ya Kak Andreas. Ajakin main Valorant, ih pasti ngomong. Ya aku kan gak bisa main game. Emang Kak Andreas jago main Valorant? Aku lucu.
banget Tasyonya. Sorry banget guys, sorry banget. Soalnya kayak Andreas tipe aku banget. Ih, Kandreas ada yang deketin. Kok kalian pada tau Kandreas sih? Oh, kira Kandreas ansos gitu weh. Sumpah. Guys, kalian tungguin aja ya, aku ambil sosmed apa aja. Andreas komen aja mumpung masih ada waktu. Ayah. Iya kan Andreas, komen yuk kan Andreas. Yuk. Guys, aku tuh gak suka Twitter. Twitter tuh kayak toxic menurut aku. Butuh curhat aja kok lagi mumet kuliah. Ke FB aja kalau Twitter toxic. Enggak, aku nggak main, udah nggak main FB. Dan nggak akan main lagi sih kayaknya. Aku mau nyanyi yang itu, yang Jawa itu, tapi aku lupa nadai bagaimana nih. Jadi Cina Jawa guys, Cina Jawa. Kenalin, aku sekarang Cina Jawa. Bukan Cindo lagi, Cina Jawa. Sekarang kuliah semester 2. Ya aku mau cerita banget. Mulai di semester 2 ini aku paling gak suka sama matkul di hari Selasa. Jadi kalau Selasa itu aku udah 2 kelas. Kelas pagi dari jam 7.30 sampai Setengah 12 ya deh. Itu dosennya gak asik banget, serius banget. Terus yang kayak harus on cam gitu. Sedangkan aku di semester 1 tuh yang kayak dosennya malah gak nyuruh on cam. Bener-bener kalian gak usah on cam ya, kalau saya suruh aja baru on cam, malah kayak gitu. Terus sekarang yang hari Selasa ini tuh suruh on cam gitu. Jadi kayak apaan sih lo kira lo asik nyuruh on cam. Terus habis tuh yang satu lagi Dari jam berapa? 13.15 kalau gak salah deh. Berarti jam 1.15 sampai jam 5.30. Itu juga gak asik karena itu tentang komputer, matkul komputer gitu. Aku tuh gak suka banget laptop, komputer, gak suka kayak IT gitu. Gak suka banget. Soalnya aku tuh gaptek.
Iya weh, aku tuh kuliah lama-lama. Yang hari Senin itu aku kuliah dari jam dari siang kayak sekitar jam satuan deh kalau nggak salah, sampai jam 5:30. Terus Selasa itu yang tadi yang aku kasih tahu. Terus kalau Rabu, aku kuliah Senin, Selasa, Rabu. Kalau Rabu tuh dari jam, nah kalau Rabu tuh lama, dari 7:30 sampai 5:30. Enggak, kalau Rabu dari 7:30 sampai 4:30, 15:30. Aku semester 2 ini 20 SKS. Habis kuliah mau kerja atau apa? Nggak tahu, belum kepikiran nih, kuliah aja pusing betul. Aku udah ada 2 tugas dan harusnya sekarang bikin, tapi aku showroom dan aku nggak mungkin konsen kalau kayak gitu. Jadi eh, kita showroom dulu aja. Bisa yuk, IP 4. Ini bisa yuk IP 4 atau bisa yuk IP 4 gitu. IPK aman gak? IP semester 1 aman. Aman banget. IP aku semester 1 kan 3,94 apa 3,96, aku lupa dah. Kayak 4 deh, 3,94. Ya semester 2 semoga aja masih 3,9 atau enggak 4 lah ya. Tapi susah, kayaknya matkul kali ini tuh susah-susah deh. Terus matkul di semester 2 ini tuh enggak ada gambar kayaknya. Kebanyakan teori. Soalnya dia kemana aku enggak disuruh gambar. Teori terus. Lucu banget, coklat, dikasih coklat dong. Mas Jipo, oh my god. Mas, why coklat. If tips jadi pintar dong. Jujur, kalau boleh jujur, ini tuh bukan merendah, tapi ini fakta. Aku tuh gak pintar. Karena apa? Karena aku malas. Iya, karena aku malas. Cuma aku juga bingung kenapa IP aku tuh bisa 3,94. Aku juga kaget. Aku padahal udah pasrah banget ya, kayak okay, kayaknya UAS gue tuh bakal jelek deh. Soalnya aku tuh hamin berapa mau UAS itu aku masih nggak tahu aku UAS harus bikin apa, harus ngapain. Aku sampai nanya kan sama Maria. Bahkan aku hamin beberapa hari UAS itu aku masih nggak tahu cara make Photoshop weh. Jadi aku bener-bener kayak ini Maria gitu kan, nanya, kita ketemuan nanya gitu. Jadi aku juga kaget IP aku, IPK atau IP sih, ya pokoknya itulah 3,94. Kayak ya mungkin beberapa dari kalian kayak mikir iya itu mah karena semester 1 aja, tapi menurut aku itu kayak wah banget. Kenapa? Karena aku gak kepikiran bisa sampai segitu. Bahkan aku pikir apa, IP aku 2. Karena bikinnya kayak cuman yaudah gue bikin maksimal, tapi hasilnya gue pasrah, udah gitu doang. Bahkan mama aku aja nih ya, aku bilang nih IPK aku 3,94, mama aku bilang apa? Gak mungkin bohong gitu weh. Jadi kayak emang itu agak menjadi suatu keajaiban dunia.
terus akhirnya aku bilang serius, terus aku SS-in kan, aku SS-in nih gitu, aku taruh di grup, di grup warga. Terus itu kayak baru tepuk tangan gitu. Terus langsung deh ditraktir. Aku nggak ambis. Ih, aku tuh kalau ngelakuin sesuatu aku tuh nggak pernah ambis. Nggak tahu, nggak bisa jadi orang ambis deh. Kayak kalau aku bikin itu, kalau aku kayak dapet tugas aku langsung bikin itu karena aku lagi pengen, nggak mau apa ya, lagi nggak pengen ini aja, nggak pengen, nggak tenang gitu loh, ngerti nggak sih? Kan kalau ada tugas numpuk itu kan jadi nggak tenang kan, gitu. Nggak apa-apa, if kalau kagak habis totok ya. Ini kayak ini dipu kaditaan. Ekspresinya krip gimana? Nggak kalau krip lagi nih. Ayolah, lebay lu, itu mah karena semester 1 masih gampang aja gitu. Tapi menurut aku, kan aku yang menjalani kuliah itu, jadi menurut aku itu susah sebenarnya. Semester 1 menurut aku tuh susah. Ya mungkin semester 2 bakal lebih susah sih. Cuman ya sebagai maba tuh semester 1 itu udah menurut aku agak lumayan susah sih. Jadi makanya gitu, agak shock juga. Doain gue ya, semoga tahun ini kuliah, amin. Sumpah kalau misalnya kalian bisa kuliah ya, kayak langsung aja kuliah, jangan di gap-gap kayak setahun, dua tahun. Kalau misalnya bisa kuliah langsung, kenapa gak kuliah langsung? Troubles away, one more glass of champagne, heading home. I'm the first to say that I want the best thing, and you're the first to say you want the best thing. But no one know how perfect we'd let you go. Give my last hello, hope it's worth it. I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. Now I know we're perfect, we'd let you go. Give my last hello, hope it's worth it. Terus nanti aku berharap, ini aku berharap aja, aku berharap, tapi aku gak berharap banget. Karena kalau misalnya aku berharap terus ternyata gak sesuai sama harapan aku, nanti kecewa. Cuman aku berharap banyak dari kalian yang datang ke live show aku, walaupun walaupun kalian gak nonton, tapi kalau kalian datang ke teater tuh kayak aku seneng. Jangan berharap pada diriku. Iya. War tiket di berapa sih? 21.30 ya. Semoga kalian dapat ya tiketnya, amin. Banyak dari banyak dari kalian, banyak dari Ifais yang dapat. Aku doain. Semoga ya guys. Terus semoga Cekica-nya juga enggak bala. Yuk, agak bisa diajak kerja sama dikit yuk Cekica. Yuk, jangan bala-bala banget gitu. Masa iya tuh shoot gue jadi foto sendiri. Sebenernya aku juga gak tau sih kenapa dipilihnya Cekica, jujur aja. Cuma ya, ya udah. Kayak udah, lu berat, lu jangan banyak mau, ip, oke. Okay.
gue pengen pukul, wis dipukul, wis. Oh iya, satu lagi. Itu tanggal last show yang mendadak ini, itu emang kemauan aku sama Ci Ariel. Jadi jangan kayak kalian pikir ini pasti Jud nih yang nyuruh Ariel sama If cepetan grad gitu. Enggak sama sekali, sumpah. Itu emang kemauan aku sama Ci Ariel. Bahkan Jud juga menyarankan untuk minggu depan aja, karena kayak mendadak banget ya guys ya. Cuma ya di Twitter pada iya, saya tahu banget ya, kebanyakan dari kalian, nggak semua dari kalian, cuman kebanyakan pasti kayak ini pasti gara-gara Jod nih nyuruh ya, maksa mereka buat grade cepet-cepet lah sih, cepet-cepet. Nah, enggak. Tapi emang kamu mau anakku sama Ci Ariel aja. Hari-hari mendadak bikin terkejut. Bahkan kan itu di pengumumannya bahkan dibilang gini kan, kayak ini emang kemauan member-member sangkutan ya, karena emang bener kalau misalnya Jod yang nyuruh mah aku ngapain ngomong kayak gini guys, ngomong kayak kemauan aku gitu ngapain, kan aku ngomong gitu karena emang ya emang kemauan. Disuruh Jod buat Kak Andreas totok ya. Kak Andreas udah. Ini Kak Andreas sekalinya komen merasakan banget. Enggak, Kak Andreas enggak gitu ya Kak Andreas. Please pelukan terakhir Kak bareng keluarga bos. Nah, tuangkan semuanya Kak Andreas. Kak Andreas. Barbar enggak apa-apa. Ayah juga kalau mau ngeluarin diri asli ayah yang sebenarnya juga enggak apa-apa, sumpah. Jangan ditahan-tahan, keluarin aja semua, keluarin ayah. Nanti bisa SR lagi gak sih? Udah grad. Aku gak pake SR ya guys. Set nih Kak Christine, admin aku, admin tersayang. Ini Dipu, siapa sih Dipu? Kak Dipta bukan sih? Feeling aku sih Kak Dipta. Dibu siapa? Udah biasanya dong kan kita. Biasa aja dong. Besok aku keluar rumah seharian. Guys, aku ada ini.
please jangan jatuh, jangan ada yang jatuh. Nih. Kayaknya ini deh. Spidolnya beda sendiri nih, si paling pengen beda. Ini pas lagi meet and greet. Kumpulin karena meet and greet terakhir. Iri, iri, bilang bos. Gak usah iri kau lima, kita kan bestie banget. Kok gak ada Hidari Sio? Ah, dia mah di Samarinda. Iya, gak ada Kak Kia nih, Kak Kia lagi gak bisa nonton. Kak Kia tau gak sih, aku last show hari Sabtu. Mau meet and greet, mau. Eh, Kak Silvier kan udah meet and greet, sudah ketemu. Mana sombong banget tuh kan Kak Silvier. Eh guys, kalian harus tahu ya, Kak Silvier aja aku belum beritanya dia udah sombong banget. Nih, meet and greet nih sama aku. Hai Kak, iya hai Iv. Kita ngobrol kan, ngobrol. Kita ngobrol, asik banget ngobrol. Terus habis itu, udah aku mau makan nih ke bawah. Keluar teater, ke bawah mau makan. Eh pas lagi di eskalator temu sama Kak Silvier. Pas-pasan banget nih. Terus kan aku kan aku dibilang aku nggak bisa nyapa orang, jadi aku cuman nengok cuman gitu doang. Terus habis itu Kak Silvier aku cuman melengos doang, bener-bener ya Kak Silvier. Apa aku udah kayak gitu. Kok gue gak mood apa-apa ya? Eh harus mood. Totok aja. Ah Kak Silvier nih, Kak Silvier calon-calon bakal sombong nih. Itu lupa sama aku fix. Enggak, hai Sti. Aku gak lupa sama Kak Sti. Doain aku cepet sembuh. Iya, GWS ya Kak Fitra. Baca DM makanya. Iya aku udah baca Kak Silvier, aku udah baca. Tapi tetap aja aku udah baca penjelasan Kak Silvier. Cuman gak bisa, pokoknya udah. Aku mencap Kak Silvier orang sombong. Gak bisa, gak bisa. Mau berhenti ngonten TikTok? Gak boleh, Kak Acri, gak boleh. Harus bikin TikTok terus. Demo penuh hari ini pasti. Iya, pasti. Diusahakan baca semuanya. Lu aja gak pernah bikin. Eh, bikin? Aku bikin TikTok, tapi jarang aja. Aku
aku tuh ya guys, dari kemarin aku lagi main biliar. Main biliar ini game. Nah, itu sih Kak Siska, aku ngajakin dia main game biliar kan. Dia noob banget. Dia lebih noob daripada aku yang pas lagi baru main dan baru mendownload game itu. Aku kalau di game ini aku bisa, tapi kalau misalnya main langsung aku nggak bisa, karena sticknya aja itu lebih gede ya, lebih tinggi, berat. Baru inget ini guys, si apa namanya, apa, Kaget Nikah series udah ini episode, kita cek dulu ya. Ada gak sih yang nonton Kaget Nikah guys? Sumpah, sumpah bagus banget, bagus banget. Namanya Angkasa nyebelin, iya parah banget. Kasian tahu sih siapa ya, Mika. Aku pengen nonton Kukira Kau Rumah, tapi nanti aku nonton. Alma udah berapa hari covid? Kak Kia, mana Kak Kia? Kak Kia, oh my god Kak Kia. Woi, kamu kan udah aku ajak nonton kemarin. Iya, kita nonton bareng apa? Yang ciwi-ciwi enggak sih kita nonton bareng? Kak Ulima, Kak Kia, Alma. Nah, kita nonton bareng guys. Gua apa? Gak sih, lagu dong, gak ada nyanyi. Gak diajakin, sombong amat. Kak Silvia jauh ya, di Bali mana sih? Iya kan? Yaudah Kak Silvia ke Jakarta dulu. Enggak, tapi ini canda kok guys, ini gak bener. Lu ngapain? Lu tuh bekas magister sana, gak lu pergi gak lu? Lu mau sampe jam berapa? Gak tau, emang udah? Gak tau gue. Iya. Nggak tahu, gue mah kelar jam berapa aja terserah gue. Woi, lu bekas magister gak bisa, lu pergi sekarang. Pergi. Alay, cepet gak lu? Masih nggak jelas ya. Iya, FPI aku. Apaan sih? Nggak jelas. Gue timpuk ya lo? Ben tuh duduk, biasanya lo tiduran, gak punya tulang. Aku dari kemarin tidur di sofa. Ini sofa.
karena aku belum ganti spray dari kemarin, aku mager. Ini aku tidur di sofa. Kenapa? Kenapa emang Eve harus ganti spray? Karena Ariel bekas ditiduin Ariel. Pas lagi dia pertama kali dikasih tahu dia kok dia positif. Iya, aku dari kemarin tidur di sofa. Jorok banget. Ini abisnya aku masker belum kelar nih, permukaan aku belum kelar. Abisnya aku cuci muka. Abis itu aku pakai masker ini. Aku lagi mau cobain masker sheet mask gitu. Kalau kata selebgram sih bagus ya. Cuman aku belum pernah cobain, jadi aku cobain. Aku udahan kali ya guys, biar kalian bisa sumpah, gimana ya cara biar doa tuh dikabulin banget, kayak sumpah semoga kalian dapet ya tiketnya, semoga websitenya bagus. Sumpah kalian tuh yang kalau menurut sekilanya kalian tuh balak banget, luar biasa balak sampai kenadi gitu ya, ini yang joki sih buat aku, karena sekarang ini bukan saatnya untuk percaya diri guys, asli ya, nggak sih? Atau salah ya? Atau aku terlalu pedes ya omongannya? Tapi kan kayak fakta. Apaan? Dua. Ya udah. Ini siapa aja? Nanti lu keluar. Oke, siap. Jelas banget nih orang. Kalau misalnya kalian pada nggak dapet gimana sih guys? Sumpah, apa yang harus aku lakuin? Aku tuh bingung. Masa iya gue nyiapin bangku diam-diam lebihan, terus habis itu nanti aku kerja sama babe, ini udah masukin aja deh. Nggak mungkin begitu. Sekarang kita harus berdoa bersama-sama ya. Kita harus doa. Kenapa? Harus doa apa, Eve? Harus doa semoga Ikhlas banyak yang dapat tiket. Ya. Terus orang-orang bala yang pengen nonton live show aku, semoga di hari ini di jam 21.30 sampai 21.40-an lah kali ya, mereka enggak bala. Kita doa. Doa menurut agama Kristen. Salah. Doa menurut agama masing-masing, doa dimulai. Amin. Udah sumpah. Oh my god, sumpah kalian yang war tiket, aku yang deg-degan weh. Kayak aku yang gak tenang. Guys, kalian kabarin aku misalnya kalian dapet tiket. Sumpah banget ini mah. Udah. Sekarang aku bacain podium biar kalian bisa war tiket dengan tenang dan mantap sinyalnya. Tapi kalau udah kagak nonton showroom tapi masih balak, masih jelek banget sinyalnya, udah ganti wifi, ganti. Enggak usah langganan lagi.
Yang pertama ada Kandres. Kandres makasih banget ya kastilnya, sumpah. Kayak aku gak nyangka banget Kandres tuh diem-diem, tapi kayak sebenarnya sayang banget sama aku ya kan, Kak Andreas, kasih. Yang kedua tuh ada Mas Jipo. Mas, oh my god, toy Kapadokia ya. Bye-bye Mas Jipo. Yang ketiga ada, yang ketiga ada NCS Yan. Ini siapa? Makasih ya. Nomor 3, makasih banget nih. Yang keempat ada Yamachan. Makasih Yamachan. See you on top. Makasih ya Yamachan udah selalu nonton showroom aku. Mungkin Yamachan juga ngerti sih aku ngomong apa. Tapi makasih banget karena selalu nonton. Yang kelima ada Kadipski, Friki. Yang keenam ada Ayah. Ayah tuh bijaksana banget ya guys. Raymond, makasih Ayah. Yang ketujuh ada Kapadil. Oh my god, Kapadil. Makasih ya Kapadil. Kedelapan ada Kavera. Makasih ya Kavera. Kesembilan, ini kesembilan siapa? Kesembilan, Japanese people. Kenapa April ngebut banget? Iya, karena biar mereka pada bisa war tiket. Yang ke-10 ada Kalaven ya, apalah itu. Makasih ya. Yang ke-11 ada Kahana. Ke-12 ada Kaulima. Ke-13 ada Kadarka. Ke-14 ada Kasilpiar. Ke-15 ada Kandriawan. Ke-16 ada Kaabrar. Ke-17 ada Kazidan. Ke-18 ada Kadel. Ke-19 ada Kaikbal. Ke-20 ada, Oh my god. Ke-17 ada Kak Iqbal. Ke-16 ada Ke-15 ada Kak Silpiar. Ke-16 ada Kak Andriawan. Ke-17 ada Kak Iqbal. Ke-18 ada Kak Putra. Ke-19 ada Kak Abrar. Ke-20 ada Kak Alma. Enggak, Kak Alma doang. Alma GWS ya Alma, semoga cepat sembuh, semoga cepat negatif. Ke-21 ada Kak Zidan. Ke-22 ada Kak Del. Ke-23 ada Kak Iqbalas. Ke-24 ada Orange Juice. Ke-25 ada Florencia. Oke. Makasih ya guys, sumpah makasih banget. Makasih kalian yang buat udah mendukung, yang udah mendukung aku selama aku 5 tahun di JKT, yang baru, yang udah lama, atau yang baru 1 minggu, atau yang baru berapa bulan, sumpah makasih banget. Makasih banget guys, sumpah. Kayak perjalanan aku di sini tuh gak seindah itu, gak seindah Jiko yang aku ucapin, tapi bisa berakhir dengan indah. Wih deh, apa banget gue? Ih, enggak banget cuma. Makasih ya guys, sumpah makasih banget. Iya gak sih, keren gak sih aku? Udah, makasih guys, sumpah. Aku sayang kalian banget, parah. Diusahin besok aku eser lagi deh. Tapi gak pasti. Bye-bye. Dadah, semangat keluar tiketnya, semoga dapat tiket. Sorry banget mendadak. Bye-bye.